divisi. Saya pas turun dari bandara langsung saya kontak ke teman-teman di Demokrat, di Cikeas, di Istana, ternyata konfirm. Saya kemudian bareng-bareng para petinggi negeri ini nunggu di Kali. Alhamdulillah almarhumah Ibu Ani seperti mempersatukan semua warna di seluruh tanah air. Malam hari ini kita melihat sudah tidak ada perbedaan partai, tidak ada perbedaan faksi, tidak ada kemudian perbedaan warna, kita semua menyatu mendoakan beliau. Saya dari habis Isya tadi di ruang tunggu yang base ops ya, yang base ops Halim gitu. Pak Kapolri, ada Pak Pratikno, ada Pak Cahyo, ada kemudian jenderal-jenderal, ada Gubernur Anies, ada lintas partai datang, terutama ya Pak Tadi. Saya 2005 mulai kenal dengan keluarga Pak SBY dan mulai kemudian silaturahim dengan Pak SBY sampai kemudian 2016 terakhir. 2016 itu makan di rumah Cikeas. Jadi saya diterima oleh keluarga Pak SBY, formasi lengkap. Jadi saya cuma sendiri padahal, tapi Pak SBY dengan Ibu Ani dan pakaiannya sangat siap banget. Dan itulah kelebihannya keluarga beliau, rapi gitu ya, kayak mau lebaran gitu. Padahal yang diterima saya gitu, cuman saya gitu. Terus ada Mas Agus, Mas Ibas dengan istrinya masing-masing, ada cucu-cucunya. Dan 2 jam ngobrol, terus makan dan nyendokin itu. Itu seperti 2007 saya pernah makan juga private itu dengan Pak SBY, dengan Bu Ani di lantai 2 di rumah besannya beliau, di rumah Anissa waktu itu. Dan nyendokin juga waktu itu gitu. Jadi luar biasa lah. Terus bisa keduanya sendiri seperti apa sih Ustaz, Pak SBY tidak sama sekali tidak ninggalin keduanya. Iya, kayak tadi ngobrol-ngobrol dengan menteri-menteri gitu, ngobrol dengan para jenderal, ngobrol dengan para alim ulama, ada Kiai Said. Saya bilang izin Allah Pak SBY sih kayaknya udah puas gitu, udah redo mestinya, karena beliau nungguin betul kan, sampai tidak ngurusin pilpres, tidak ngurusin pileg, tidak ngurusin partainya, dan stay benar-benar stay 24 jam gitu, nggak keluar, nggak pulang ke tanah air gitu. Jadi bila hari ini kemudian nyampe, saya kira kepuasan itu pasti akan ada di SBY, walaupun dia pasti sedih banget. Ada berapa pesan? Hari sebelum lebaran ini ada jumlah pertemuan? Ada, ini kan metro terakhir ya. Metro turun dikit. 10 malam terakhir kan, dan meninggalnya kan di bulan suci. Ya, biar gimana kan beliau muslimah. Dan yang mendoakan kan juga pada puasa, yang mendoakan kan juga pada beramalia Ramadan. Ada yang lagi terawih, ada yang lagi itikaf. Kalau ngelihat meninggal kan jam 11 tuh ya, kurang lebih ya. Itu kan berarti ada yang sholat zuhur, nanti setelah zuhur pasti mendoakan. Terus kami tadi di rumah Pak Cetek, semua alim ulama, petinggi-petinggi ormas, kemudian petinggi-petinggi organisasi Islam, petinggi-petinggi kampus-kampus Islam, tadi kan ngumpul. Dipimpin nama Kiai Ma'ruf, sholat jenazah, sholat goib buat Bu Ani. Luar biasa itu, nyolatin goib dalam keadaan berbuka puasa. Jadi tadi itu di rumah Pak Cete abis maghrib, teng langsung sholat goib. Itu alim ulama ngumpul semua tuh, berbagai warna itu, berbagai faksi, tapi disatukan dengan doa, mendoakan Bu Ani. Ya saya kira semua kehilangan ya gitu. Yang udah pasti kehilangan nih para netizen nih, karena kan nungguin Instagramnya Bu Ani kan, posting-postingannya Bu Ani yang ya kayak emak kan, kayak ibu kan gitu. Insya Allah kita doain bareng-bareng, insya Allah Pak SBY kuat, tegar, tidak sakit beliaunya, keluarga juga tidak sakit, dan mudah-mudahan semua ikut mendoakan husnul khotimah. Dan dijaga betul juga teman-teman, kanker itu tidak jarang kanker itu dari asupan matahari yang kurang. Teman-teman kalau habis subuh jangan tidur lagi, jalan kaki dalam matahari, kerja di kantor tuh jangan di kantor mulu, keluarlah olahraga, naik sepeda, pergi ya pulang naik sepeda gitu, supaya nggak kena kanker. Jadi informasi bulan Ramadan ini kita kehilangan ya. Iya.
ya, dan dua-duanya menyatukan ya, pas meninggal itu dua-duanya menyatukan. Waktu Ustadz Arifin juga menyatukan semua warna Ustadz, semua warna Ustazah, semua warna alim ulama kumpul. Pada saat ngumpul itu ngumpul buka puasa bareng, makan bareng loh. Saya kan di sana. Nah, pas di ruang tunggu juga saya melihat warga sih. Di ruang tunggu tadi saya upload kan di Instagram tuh, saya bikin happy buat si A, si B, si C. Kan dari berbagai lintas itu. Masya Allah. Belum ada ini baru mau bersihkan. Terima kasih lah. Cerang televisi. Saya pas turun dari bandara langsung saya kontak ke teman-teman di Demokrat di Cikeas, di Istana, ternyata konfirm. Akhirnya kemudian bareng-bareng para petinggi negeri ini nunggu di kali. Alhamdulillah almarhumah Ibu Ani seperti mempersatukan semua warna di seluruh tanah air. Malam hari ini kita melihat sudah tidak ada perbedaan partai, tidak ada perbedaan faksi, tidak ada kemudian perbedaan warna, semua menyatu mendoakan beliau. Saya dari habis Isya tadi di ruang tunggu yang desops ya, desop halim gitu. Pak Kapolri, ada Pak Pratikno, ada Pak Cahyo, ada kemudian jenderal-jenderal, ada Gubernur Anies, ada lintas partai datang, terutama ya Pak Tengah. Saya 2005 mulai kenal dengan keluarga Pak SBY dan mulai kemudian silaturahim dengan Pak SBY. Sampai kemudian 2016 terakhir. 2016 itu makan di rumah Cikeas. Jadi saya diterima oleh keluarga Pak SBY, formasi lengkap. Jadi saya cuma sendiri padahal, tapi Pak SBY dengan Ibu Ani dan pakaiannya sangat siap banget. Dan itulah kelebihannya keluarga beliau, rapi gitu ya, kayak mau lebaran gitu. Padahal yang diterima saya gitu, cuma saya gitu. Terus ada Mas Agus, Mas Ibas dengan istrinya masing-masing, ada cucu-cucunya. Dan 2 jam ngobrol, terus makan dan nyendokin gitu. Itu seperti 2007 saya pernah makan juga private itu dengan Pak SBY, dengan Bu Ani di lantai 2 di rumah besannya beliau, di rumah Anissa waktu itu ya. Dan nyendokin juga waktu itu gitu, jadi luar biasa lah. Ustadz kalau melihat keduanya sendiri seperti apa sih Ustadz, Pak SBY tidak sama sekali tidak ninggalin di luar. Iya, makanya tadi ngobrol-ngobrol dengan menteri-menteri gitu, ngobrol dengan para jenderal, ngobrol dengan para alim ulama, ada Kiai Said bahwa saya bilang izin Allah Pak SBY sih kayaknya udah puas gitu, udah redo mestinya, karena beliau nungguin betul kan sampai tidak ngurusin pilpres, tidak ngurusin pileg, tidak ngurusin partainya, dan stay benar-benar stay 24 jam gitu, nggak keluar, nggak pulang ke tanah air gitu. Jadi bila hari ini kemudian nyampe, saya kira kepuasan itu pasti akan ada di SBY, walaupun dia pasti sedih banget. Ada berapa hari sebelum lebaran ini ada jumlah penginapan? Ada, ini kan mik dasar metro terakhir ya. Metro turun dikit. Sebelum malam terakhir kan, dan meninggalnya kan di bulan suci. Ya, biar gimana kan beliau muslimah, dan yang mendoakan kan juga pada puasa, yang mendoakan kan juga pada beramalia Ramadan. Ada yang lagi terawih, ada yang lagi itikaf. Kalau ngelihat meninggal kan 11 tuh ya, kurang lebih ya. Itu kan berarti ada yang sholat zuhur, nanti setelah zuhur pasti mendoakan. Terus kami tadi di rumah Pak Cetek, semua alim ulama, petinggi-petinggi ormas, kemudian petinggi-petinggi organisasi Islam, petinggi-petinggi kampus-kampus Islam, tadi kan ngumpul, dipimpin sama Kiai Ma'ruf, sholat jenazah, sholat goib buat Bu Ani. Luar biasa itu. Nyolatin goib dalam keadaan berbuka puasa. Jadi tadi itu di rumah Pak Cete abis maghrib, teng langsung sholat goib. Itu alim ulama ngumpul semua tuh, berbagai warna itu, berbagai faksi, tapi disatukan dengan doa, mendoakan Bu Ani. Ya saya kira semua kehilangan ya gitu. Yang udah pasti kehilangan nih para netizen nih, karena kan nungguin Instagramnya Bu Ani kan, posting-postingannya Bu Ani yang ya kayak emak kan, kayak ibu kan gitu. Insya Allah kita doain bareng-bareng, insya Allah Pak SBY kuat, tegar,
tidak sakit beliaunya, keluarga juga tidak sakit, dan mudah-mudahan semua ikut mendoakan husnul khotimah. Dan dijaga betul juga teman-teman, kanker itu tidak jarang kanker itu dari asupan matahari yang kurang. Teman-teman kalau habis subuh jangan tidur lagi, jalan kaki kena matahari, kerja di kantor itu jangan di kantor mulu, keluarlah olahraga, naik sepeda, pergi naik sepeda gitu, supaya nggak kena kanker. Jadi informasi bulan Ramadan kita kehilangan Ya, dan dua-duanya menyatukan ya. Pas meninggal itu dua-duanya menyatukan. Waktu Ustadz Arifin juga menyatukan semua warna Ustadz, semua warna Ustadzah, semua warna alif ulama kumpul. Pada saat ngumpul itu ngumpul buka puasa bareng, makan bareng loh. Saya kan di sana. Nah, pas di ruang tunggu juga saya melihat warga saya. Di ruang tunggu tadi saya upload kan di Instagram tuh, saya bikin nanti buat si A, si B, si C. Kan dari berbagai lintas. Belum ada ini baru mau bersihkan. Terima kasih.